الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Hijoatifillah a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang masih setia ya mengikuti kajian kita kajian kitab Syarah Al Aqidah Al Wasithiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan waasi'atan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa tidak boleh kita ini di dalam ya berhadapan dengan sifat-sifat uh, Allah Azza tidak boleh tamsil. Tamsil itu artinya menyerupakan ya, menyerupakan sifat-sifat Allah Azza dengan sifat-sifat makhluk. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kullu mumatsilin mukayyifun. Setiap orang yang menyerupakan dia sudah mukayyif, dia sudah menggambarkan. Dia sudah membagaimanakan. Ha nah, gitu kira-kira ya. Kullu mumatsilin mukayyifun. Setiap orang yang sudah menyerupakan, berarti dia sudah mukayif, dia sudah me, menjelaskan, sudah membagaimanakan, sudah menggambarkan, nah, kan begitu? Bunga ini, bunga yang ini sama dengan bunga yang itu, kan itu? Nah, bunga yang ini sama dengan bunga yang itu, berarti menunjukkan bahwa bunga yang itu sama dengan ini, berarti dia karena sudah mukayif, kan? Itu sudah menggambarkan dia, kan begitu? Kenapa dia bisa apa namanya menggambarkan? Karena dia sudah menyerupakan. Karena menyerupakan itu lebih dalam daripada sekedar menggambarkan aja. Maka sebaliknya dikatakan, mukayyifin mumatsilan. Bukanlah setiap orang yang mukayyif itu mumatsil gitu. Karena mukayyif itu kan tidak 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 persis semua yang digambarkan, hanya sebagian gitu kan. Maka lebih dalam sebenarnya mumatsil daripada mukayyif. Ah, begitu ya. Taib. Ikhwati fillah ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Ahlu sunnah wal jamaah ya, yang sebenarnya ya kata beliau ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki adalah mereka yuthbituna lillahi sifat biduni mumathalatin. Mereka menetapkan bagi Allah sifat-sifat tanpa tanpa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Maka Ahlu Sunnah mengatakan, Inna Allah lahu hayatun. Sungguhnya Allah itu hidup. hayatina. Bukanlah kehidupan Allah itu seperti kehidupan kita. Lahu ilmina. Allah SWT memiliki ilmu, tapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu kita. Begitu seterusnya kita dalam berhadapan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Baik. wa jamian. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas bahwasanya Uh, inna Allah wa Jalla la yumathilu khalqahu fi ma bihi nafsahu abadan. Sesungguhnya Allah azza wa Jalla itu tidak akan pernah menyerupai ya Allah azza wa Jalla akan pernah menyerupakan dirinya dengan makhluknya terkait dengan sifat-sifat yang sudah Allah sifati dirinya. Artinya semua sifat-sifat Allah ya baik sifat fi'liyah maupun sifat dzatiyah, sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa berada sama Allah. Enggak akan pernah lepas seperti tangan, wajah, ya mata ya eh, betis kemudian juga eh, kaki begitu kan ini semua ada dalilnya kenapa kita berani mengatakan itu karena memang didukung oleh dalil bukan kita nggak ada nggak ada ini gitu kita pun nggak akan berani mengatakan sesuatu itu sifat bagi Allah kecuali dia oleh didukung oleh dalil karena ini perkara yang gaib kan nggak tahu kita harus ada informasi yang kuat dan terpercaya dari Al-Qur'an dan Sunnah la misalnya fil ummah maka kita katakan. Ah kan begitu. Nah, ini terkait dengan semua ini tidak akan sama. Meskipun kan namanya sama Pak Ustadz, tangan juga. Iya, dari sisi makna kita bisa paham tangan itu begini. Tapi terkait dengan bagaimana dengan tangan Allah SWT itu tidak kita tahu. Tidak kita ketahui. Makanya kita ini yang kita tafwid itu, yang kita serahkan itu hanya kaifiyah. Adapun makna kita mengerti maknanya. Makna secara bahasa kan kita ngerti gitu. Tapi terkait dengan bagaimananya dengan Allah SWT ini tidak kita ketahui. Nah eh, uh, ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki salah satu di antara prinsipnya berhadapan dengan sifat-sifat Allah Taala adalah mereka tidak akan pernah menyamakan yang namanya sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya ya uh, selama lamanya dan mereka memiliki dua dalil yang sudah kita sampaikan pertama al adillatu samiyah dalil secara samiyah artinya dalil <coughs> yang uh, apa namanya ini dari Al Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil sami'ah ini katakan, tentang ila ini yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Khobarun wa talabun, Yaitu tentang ila ini khobarin wa talabin, Yaitu khobar dan tolab. Ada berita dan ada permintaan gitu kan. Nanti digolongkan mana yang berita, mana yang permintaan. Kita lihat. Paminal khobari qawluhu ta'ala di antara khobar yang dia itu pemberitaan adalah firman Allah. Laisa kamitlihi syai'un. Tidak ada. Tidaklah Allah wa kami kamitlihi sepertinya Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Laisa kamitslihi ya. Laisa kamitsli ada yang serupa yang mirip dengan Allah Subhanahu wa sesuatu apapun. Fal ayatu fiha nafyun sharihun litamtsil. Maka ayat ini jelas ya uh, menyatakan terang menderang bahwa tidak ada yang namanya tamtsil yaitu penyerupaan Allah SWT dengan suatu apapun. Kemudian dalam itu dalam surah syura ayat yang ke-11. Dalam surah Maryam Allah SWT mengatakan. Hal ta'lamu lahu Apakah kalian mengetahui bagi Allah itu ada tandingan? Ada yang setara? Ah gitu. Ini juga e, maknanya di sini bahwa tidak ada memang. Ya meskipun ini istifham, pakai hal itu kan huruf istifham ya. Ini harfun pun istifham, tapi maknanya nafi. Tidak ada. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu Kemudian dalam surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang setara yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Maka ini disebut dalil sam'iyah yang bersifat khabariyah, pemberitaan. Ya. Kemudian at-talabiyah, at, at -tolab itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. itu masuk ke dalam kalau dalam istilah bahasanya itu ada nahi, ada ada apa namanya larangannya dan ada apa namanya ini ada juga perintahnya gitu ya. Itu termasuk tapi di sini di antaranya adalah nahi, larangan. Seperti firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, "Fala taj'alulillahi andada." Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Nuzara mumatsilin -tandingan. yaitu nuzara tandingan-tandingan mumatsilin yang mirip yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Enggak boleh. وقال, dan Allah SWT berfirman juga di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-74. Fala tadribu lillahi al Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu yang setara, tandingan-tandingan, yang mirip-mirip. Tidak ada. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang uh, semisal dengan Allah SWT. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-74. Ini namanya uh, al-adillah as-sam'iyah yang bersifat talabiyah. Baik bi khalqihi faqad kadzdzabal khabar. Ini kita lanjutkan ikhwati fillah Allah taala wa iyyakum jami'an ya. maka barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kadzdzabal khabar, maka dia sudah menustakan khabar yaitu Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an mengatakan tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Lalu kita katakan Allah serupa dengan makhluknya. Berarti kita menentang Al-Qur'an. Kan begitu wa asal amra dan kata asyih ibnu uthaimin rahimahullah dan dia telah memaksiati dia telah uh, keluar daripada perintah ya karena maksiat itu adalah al khuluju min taatillah kan begitu keluar dari ketaatan kepada Allah wa asal amra dan dia telah memaksiati perkara walihada utli atlaqa ba'd salaf al qaul bi liman mathal Allah bi khalqihi oleh karena itu sebagian salaf sebagian salaf itu memutlakkan memutlakkan perkataan bi liman mathallallahu bi khalqi ya memutlakkan pengkapiran terhadap siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ah ini jadi perkataan salaf keras sekali dalam perkara ini ini menunjukkan nggak boleh kita menyerupakan Allah dengan suatu apapun dengan makhluknya Pak Ustaz, kan Allah punya tangan juga Allah punya wajah juga Allah punya m -m mata juga iya sama punya tapi berbeda ya sama dari sisi dari sisi apa saja barangkali nama ataupun makna kita paham lah gitu kan tapi kalau sudah kaitiahnya bagaimananya bagaimana mata Allah bagaimana tangannya bagaimana wajahnya kita tidak tahu ikhwati billah. ini yang nggak boleh kita serupakan jadi bagaimana kita berhenti aja udah kama sebagaimana pada episode yang lalu kita sudah sampaikan Ruha kama jaat bila kaifin kata ulama salaf sebagaimana dinukil dari Ar-Razi dan yang dalam ya sebagaimana dinukil dari Al Imam Al-Auza'i bukan Ar-Razi al ya. Ar-Razi nanti pakarnya uh, Asy'ariyah ya ini bukan dari Al Imam Auza'i maksud saya dari Imam Al-Auza'i dan yang lainnya ini kan disebutkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al Imam Al-Lalikai dalam Syarah Sunnah bahwa ulama salaf ketika berhadapan dengan asma dan sifat maka mereka punya kaidahnya amirruha kamaja'at ja'at Kaipin yaitu lalukanlah dia lewati saja dia kamajaat sebagaimana dia datang bila kaifin tanpa kita memberikan kaifiyah atau memberikan gambaran ataupun me eh, apa namanya ini menjelaskan bagaimananya ini tidak tidak boleh amirullah kamajaat bila kaifin ini adalah yang sangat luar biasa dan ini menenangkan hati kita sesungguhnya berbeda dengan firok firok sekte sekte yang menyimpang maka mereka akan sering mentakwil sering akan ini dan itu karena mereka takut ya kalau dibilang Allah punya mata, kita juga punya mata sama dong. <tuk tangan> kita katakan makhluk saja sama-sama kita ini apa namanya nih, sama-sama punya mata. Apakah sama mata kita dengan mata ikan? Kita sama-sama makhluk loh. Yang dulunya nggak ada jadi ada kan gitu. Kita ini tahun saya lahir tahun 80-an gitu kan. Apakah saya ada tahun 70-an ada nggak? Nggak ada. Berarti saya didahului oleh tidak ada kan gitu. Dari dari nggak ada menjadi ada nanti nggak ada lagi. Nah, kan gitu berpindah lagi ke alam alam barzakh. Nah, maksud saya bahwa uh, manusia ini, makhluk ini ya, uh, nggak usah kita akan bandingkan dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta. Sama makhluk saja pun beda kita ini. Ya. Sebenarnya status kita sama-sama makhluknya gitu kan. Sama-samanya hamba Allah, tapi berbeda. Ah, gitu kan. Maka uh, ulama salaf keras sekali dalam perkara ini menunjukkan ini adalah sebuah keyakinan yang memang harus terpatri dan harus kokoh ya di dalam hati hati semua kaum muslimin ya di dalam sanubari kaum muslimin ya liman oleh <toth> karena itu sebagian ulama salaf memutlakkan perkataan kafir kepada mengkafirkan siapa saja yang menyerupakan Allah dengan makhluknya faqala Naim ibn Hamad al Khazai. Berkata siapa? Naim ibn Muhammad al Khazai. Naim ibn Muhammad al Khazai. Yaitu siapa beliau? Syaikhul Bukhari rahimahullah. Yaitu gurunya Imam Bukhari. Kata beliau, man syabbah Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia sudah kafir. Ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lika'i dalam syarah sunnahnya dan disuhikan oleh Al-Bani dalam Mukhtasar Al-Ulu. Ya? Dan juga dilihat juga di dalam kitab Syiaru A'la Min ya? yang dicatat oleh Al-Imam Al-Dhahabi Rahimahullah. jama'a wa talab. Karena dia orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya sesungguhnya dia sudah mengumpulkan diantara pendustaan terhadap berita di itu Al-Quran ya wa isani talab dan juga memaksiati perintah Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk menyerupakannya dengan makhluknya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kelanjutan perkara ini akan kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyaakum jamian para pemirsa salam TV yang masih setia. Jadi uh, kata syekh tadi, syekh Naim bin Muhammad al-Khazai, yaitu syekhnya al-imam al-Bukhari. Yaitu siapa tadi? Uh, syekh Naim bin Muhammad al-Khazai, syekh al-imam al-Bukhari rahimahullah. Jadi al-imam uh, Bukhari ini dikatakan dalam riwayat beliau memiliki sekitar uh, orang guru ya. Jadi kalau kita lihat uh, penjelasan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Huda Sari. Beliau menjelaskan bahawa uh, Imam Bukhari ini luar biasa ya dalam menuntut ilmu ya sampai gurunya aja 1080 orang ya. Kita delapannya aja pun enggak ada mungkin <laughs> gitu kan. Jadi begitulah Imam Bukhari uh, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Beliau adalah Amirul Muminin dalam hadis ya yang terkenal dengan kitabnya Sahihu Al Bukhari. Nah, guru beliau namanya Naim bin Muhammad ya Al khazai mengatakan bahwa siapa yang ini pernyataan beliau, man Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Ini kata beliau. Kenapa? Ibnu 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 Shalih Al Utsaimin Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan li'annahu jama'a bain at-takdibi bil khabari wa Karena dia ya karena orang yang menyerupakan Uh, Allah Azza wa dengan makhluknya telah mengumpulkan di antara pendustaan terhadap berita yaitu Al-Quranul Karim wa Islani Talab dan juga uh, keluar daripada perintah keluar daripada yang sudah ditentukan yaitu apa wajibnya kita untuk menafikan ya untuk uh, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya meskipun Allah punya mata punya wajah iya kita yakini itu ya jadi Pak Ustadz sama dong kayak makhluk juga punya wajah punya mata. Mana ada sama. Dari sisi mungkin namanya bisa lah, sama gitu kan. Mata juga Pak Ustadz. Tapi kaifiahnya itu berbeda. Kaifiah berbeda. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Dengan suatu apapun. Ya. Maka sering saya sampaikan, kita saja dengan makhluk-makhluk lain sama kan. Ya, dari sisi maknanya gitu. Pak mata di situ ada juga mata gitu. Tapi kan mata kita sama dengan mata hewan yang lain? Tidak kan? Kita pun nggak rido disamakan gitu kan? Maka kita katakan bahwa orang menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia sudah kafir kata uh, Syekh Naim bin Muhammad al Khuzai gurunya Imam Bukhari sebagaimana dinyukit oleh Al Imam Al likai dalam Syarah Sunnah sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Albani dalam Mukhtasar Alulu al dan juga dijelaskan oleh Al Imam al Dahabi dalam kitabnya Siyah a'lamin an -nubala. Ikhwati fillah taala wa jami'an, jadi kita berhati-hati ya. Walaupun kita uh, membaca ayat yang terkait dengan asma' dan sifat ya. Ya kita beriman saja cukup udah. bahwa Allah turun di sepertiga malam ya, bahwa Allah Azza wa uh, hati hamba ini di antara jari-jemari Allah. Ya udah kita yakini saja apa beratnya gitu, apa keberatan kita gitu. Yakini saja. Pak Ustaz kan kita punya jari-jemari juga. Iya, berbeda nggak akan pernah sama. Ingat ayatnya tadi dalam surah Ashura. karena dikunci oleh Allah, leisa kami telihi Shayun wahwat sami al basir. Ah kan itu, itu ada kaidah disebut oleh para ulama nafiyul mujal itbatul mufassal kan begitu. Nah, ikhwati fil azza Allah taala wa iyyakum jamian. Kita lanjutkan. Wa amal adillatul aqliyatu ala intifai tamathuli bainal khaliq wal wa makhluki famin fa wujuhin. Tadi kan disampaikan bahwa adalah adillah sam'iyah kan kemudian juga ada adillah alaqliyah untuk membantah bahwa Allah Subhanahu tidak akan pernah serupa dengan makhluknya. Makhluk Allah kan banyak. Sebanyak itu pun makhluknya Allah nggak akan pernah serupa. Apa yang terbesit ada apa yang terbayang dalam pikiran kita nggak Allah nggak akan sama seperti yang kita bayangkan gitu. Masya Allah ya. Begitulah maha kuasanya Allah Subhanahu Ya. Nggak akan berapa yang terbayang sama kita nggak akan pernah sama gitu. Ya. <tuh> nah, maka kita sampaikan bahwa adillah as sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk kepada adillah al-aqliyah. Secara akal ala intifa'i tamasulu bin al wal makhluk. Untuk uh, membantah ataupun menapikan uh, penyerupaan antara khaliq yaitu Allah SWT dengan makhluknya. Makhluk Allah ini banyak ya. Malaikat Jibril makhluk Allah. Arash makhluk Allah kursi makhluk Allah, langit dan bumi, gunung, lautan yang begitu sangat luas ya, samudra Hindia, samudra Pasifik, kepiting-kepiting yang ada di lautan sana, ikan-ikan masya Allah, terumbu-terumbu karang, luar biasa ciptaan Allah Azza wa Ya, Rabbana ma khalaqta Ya Rabb, ya wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua yang sia-sia. Semua yang ciptaan Allah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Hijaatul fil 'azani Allah taala wa iyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang masih setia dan sabar ya mengikuti kajian kita ini. Karena kajian kita ini pertama saya sampaikan butuh keseriusan ya, kemudian juga butuh konsentrasi dan memang uh, sedikit apa ya? sedikit berat lah ya. Mungkin apalagi kita bagi pemula barangkali yang uh, mendengar perkara-perkara seperti ini mungkin uh, sedikit uh, Ya, baru begitu, kan? Padahal ini adalah akidah seorang Muslim yang uh, semenjak awal sudah ditanamkan sesungguhnya. Baik, ya. jadi kita akan lihat secara akal, uh, Syekh Muhammad Al-Utsaimin akan memberikan, uh, akan menurunkan sejumlah uh, hujah yang uh, dari sisi ak akliyah, ya, secara argumentasi dan argumentatif, ya, uh, tentang tidak adanya persamaan, tidak akan pernah serupa, yaitu Khalik, yaitu Sang Pencipta Allah ya dengan makhluknya. Pembinujuhin di antara dari beberapa sisi. Awalan yang pertama. la at tamathul khaliqi wal makhluqi bi halin minal ahwal. Kata asyikh yang pertama ini secara akal ya. Bahwa tidak mungkin ada tamathul, tidak mungkin ada apa namanya penyerupaan, tidak mungkin serupa antara apa? antara khalik wal makhluk di antara yang maha menciptakannya yaitu Allah dan makhluk dan yang diciptakan bi halin min ahwal dengan satu keadaan apapun dengan satu keadaan dari beberapa keadaan nggak akan mungkin dari sisi mana pun nggak mungkin gitulah laulam yakun baynahuma min tabayuni illa wujud lah karena kafian kalaulah seandainya tidak ada di antara keduanya khalik wal makhluk itu minat tabayun dari perbedaan illa asal wujud kecuali karena asal kejadian lakana kafian itu sudah itu saja sudah cukup ah gitu kata asyih pertama beliau membuka tadi pernyataannya bantahan secara angkalnya bahwa tidak akan pernah sama antara sang khalik dengan makhluk bahwa bantahan pertamanya kalaulah seandainya tidak ada perbedaan lain kecuali hanya perkara asal kejadian kata beliau asal kejadian aja ini perbedaan kita antara makhluk dan sang kholik gitu ya. Itu saya sudah cukup menjadi sebuah perbedaan yang besar. Nah gitu. Kenapa? وَذَلِكَ أَنَّ وُجُودَ الْخَالِقِ وَاجِبٌ فَهُوَ azaliun abadi Karena adanya sang kholik yaitu Allah SWT itu wajib. Wajib ada dia. فَهُوَ azaliun abadi Allah SWT itu azali semenjak dari... Azali sudah ada abadi dan selama-lamanya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwal wal akhir wal ghafur wal batin. Ya kan gitu. Allah Subhanahu Nabi menyatakan huwal awwal, fa laysa qabla kasyi. Ya, tidak ada yang sebelum engkau sesuatu apapun. Bahkan dalam riwayat Bukhari disampaikan Kan Allah walaysa ma'ahu Allah Subhanahu ada dan tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Jadi dulu ini nggak ada semua makhluk ini bumi nggak ada Jibril nggak ada Aras nggak ada dulu nggak ada semua ini sorga nggak ada neraka nggak ada manusia jin nggak ada nggak ada ya ya bahwa azaliun abadi yaitu Allah wajah uh, azali ya azali abadi semenjak dulu ya semenjak zaman azali azali ini ya tidak ada awal tidak ada akhir ya abadi selama-lamanya. Wa wujudul makhluki mumkinun masbuqun bi'adamin. Adapun keberadaan makhluk itu mungkin, bukan wajib. Masbuqun bi'adamin didahului oleh tidak ada. Wa yalhaquhu fanaun. Dan pada akhirnya pun dia akan fana, dia pun akan sirna. Iya. Fama kana la an yuqal innahuma mutamathilani. Maka, pemakana maka, ya, adalah keduanya demikian maka maka apa namanya famakana, maka tidaklah apa namanya ini maka e, keadaan keduanya seperti itu Gak yumkin an yuqal mungkinlah di, keduanya dikatakan itu mirip tidak mungkin dikatakan serupa uang satunya aja makhluk ini didahului oleh tidak ada kemudian nanti tidak ada lagi sirna lagi dia kita ini kan maka dikatakan kita ini khalifah. Maksudnya khalifah dari satu sisi maksudnya apa? Yakhlufu ba'duhum ba'dan. Menggantikan satu generasi ke generasi berikutnya kan. Kita ini menggantikan generasi kakek-kakek kita dulu. Nah anak-anak kita sekarang itu akan menggantikan generasi kita. Kita akan kembali kepada Allah kan begitu. Makhluk ini begitu saling menggantikan antara satu dengan yang lain. Ya. Maka ini makhluk seperti ini keadaannya. Berarti kan gak sama dong dengan Allah SWT yang keadaan Allah itu azali dari dulu. Dari zaman azali sudah ada. Abadi selama-lamanya. Wal awal wal akhir. Ya, maka dikatakan oleh Nabi Huwal awalu pama, Huwal maksudnya la qabla Tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Kemudian wal awal wal akhir tidak ada setelahmu sesuatu apapun ya jadi ini jelas ya bahwa memang perbedaannya mencolok dan perbedaannya sangat sangat besar ya ibarat orang istilahnya sekarang jurang pemisah gitu jurang bukan pemisahnya nggak hanya nggak hanya pagar nggak hanya apa ya jurang kalau jurang gimana lagi ngatasinya kan gitu jadi apa namanya ini adanya Allah itu wajib dan dia semenjak azali abadi ya sementara makhluk itu didahului oleh tidak ada ya kan gitu kita lahir tahun berapa kita lahir tahun 70 berarti antum tahun 60 di mana ya nggak ada nggak usah kan tahun 60 tahun 69 di mana sebelum menuju tahun 70 <guruh> kan gitu nah sekarang kita tahun 70 ada tahun sampai tahun berapa kita bertahan kita ini 2022 masih ada apakah kita masih ada tahun 2050 Apakah kita ini masih ada tahun 2070 umpamanya? Ya, wallahu alam. Tidak kita ketahui, tapi bisa kita prediksi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru Umur umatku ini hanya 60 dan 70. Wa qalla man yajuzu dzalik dan sedikit yang melampaui batas gitu. Makanya kita berhitung gitu kan. Apakah kita ini sudah setengah jalan atau lagi sudah uh, di penghujung jalan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi makhluk ini 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 dia apa namanya ini asal kejadiannya seperti itu. Nah ini saja maka kata beliau pemakana kadalika maka keduanya seperti itu la yumkin an yuqal innahuma mutamatidan. Kalau begitu keadaan keduanya maka nggak mungkin dikatakan mirip. Yor orang satunya <tuh> satunya ini makhluk ini nggak ada baru ada baru cirna lagi dia sementara Allah selama lamanya dari dulu sudah ada zaman azali gitu loh. Menit. Ya? Jadi sini ikhwati billah jelas sekali dari bantahan ini menunjukkan bahwa dari asal kejadian saja kita sudah berbeda dengan Allah Subhanahu wa Belum lagi dari yang lain. akan disampaikan nanti yang akan kita sampaikan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ya untuk melengkapi hujjah dari sisi akal bahwa tidak adanya ya serupa, ya tidak ada serupanya antara makhluk dan sang khaliq. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyakum jami'an nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, ya, jangan kemana-mana. Tetap di salam TV Sahabat Keluarga Muslim. taala Jadi bantahan pertama dari sisi uh, asal kejadian ya. Bahwa Allah SWT itu azali, ya abadi. Sementara makhluk itu, uh, ya dia adalah uh, didahului oleh tidak ada. Kemudian ada dan sirna lagi, kan begitu. Berbeda, itu pertama bantahannya. Yang kedua, tanian Bantahan kedua dari sisi akal. Anana najidu tabayuna al-azima bain al-khaliqi wal-makhluqi fi sifatihi wa fi af'alihi. Kata beliau, kata Asyik Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Yang kedua, kita mendapati at-tabayuna al-azima. Perbedaan yang sangat besar. Bain al-khaliqi wal-makhluq di antara sang khaliq dan makhluk. Fi sifatihi dalam sifat-sifatnya. Wa fi af'alihi dalam juga perbuatan-perbuatannya. Ya. Fi sifatihi yasma'u. Di antara sifat Allah SWT adalah yasma'u. Allah maha mendengar. Yasma'u Azza wa Jalla kulla sautin mahma wa ba'uda. Di antara sifat Allah Azza wa itu adalah Allah wa Jalla maha mendengar semua suara. Mahma khofiya meskipun suara itu khofiya. Meskipun suara itu tersembunyi. Meskipun suara itu lirik. Apa? E, kecil gitu ya. Meskipun suara itu apa namanya ini tersembunyi kecil gitu ya. Wa mahma meskipun jauh. Udahlah kecil suaranya, jauh lagi gitu ya. Itu Allah SWT maha mendengar. Walau bihar. Meskipun dia berada di qa'ari bihar. Yaitu di kedalaman lautan. Meskipun berada di pedalaman lautan. Di laut yang paling dalam. La azza Pastilah Allah SWT akan mendengarnya. Jadi suara ikan, ya, suara ikan yang paling kecil gitu ya, paling kecil yang ada di lautan sana dalam lautan ya kita nggak tahu lautan ini yang paling dalam gitu ya di Indonesia ini saja kita tahu lautan ini luar biasa ada yang mungkin sampai satu kilometer dalamnya gitu kan apalagi mungkin di samudra gitu masya Allah itu bisa bisa mungkin apa namanya ini berpuluh-puluh kilometer mungkin dalamnya gitu kan begitupun dalamnya Allah dengar suara itu Ya, kalau kita semeter mungkin 20 meter aja pun kita kadang-kadang nggak -kadang jelas gitu ya. Apalagi pendengaran kita agak-agak rusak gitu ya. Jadi ini 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 menunjukkan perbedaan dari sisi sifat kan gitu. Manusia pendengar nggak mendengar? Apakah pendengaran kita sesuai dengan sama dengan pendengaran Allah tidak Allah mendengar sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah sementara makhluk juga mendengar sesuai dengan keterbatasan dan kelemahannya kan begitu maka dikatakan tadi Perbedaan yang sangat besar adalah di antara dan makhluk itu ada dalam sifat-sifatnya dan perbuatannya. Kalau di antara sifat Allah itu mendengar, maka Allah bisa mendengar suara yang kecil, suara yang tersembunyi, suara yang jauh, ya. Dan Allah mendengar meskipun suara itu berada di qa'aril bihar, yaitu di dalam uh, dal, apa, ini, di, uh, apa, di kedalaman lautan. Dasami'ahu, pastilah Allah SWT mendengarnya. Wa anzal Allah taala dan Allah Subhanahu wa telah menurunkan firman-Nya. Apa firman Allah? Kita lihat dalam surah Al-Mujadilah, atau al mujadalah ayat 1. Qad sami Allahu qaulal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah yasma'u tahawurakum inna Allah sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa telah mendengar Allah SWT menggunakan kata qad. qad dalam fi'il madi. Ini sami akan fi'il madi. Kalau dia masuk ke dalam fi'il madi menunjukkan tahqiq. Pasti Allah dengar. Ah gitu ya. Qad sami Allahu qawla allati. Sungguh Allah SWT telah mendengarkan perkataan si wanita yang tujadi luka yang berdebatmu. Yang berdiskusi denganmu. Fi jihad tentang suaminya watastaki ilallah dan dia pun mengeluh dan mengadu kepada Allah. Wallahu yasmau tahawurakumah. Sedangkan Allah mendengar maha mendengar semua pembicaraan kalian berdua yaitu Nabi dan wanita yang datang untuk menggugat suaminya. Umbasir Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allahu akbar. Kita lihat penjelasan berikutnya. Taqulu Aisyatu berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ibunda kita mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a al-aswad. Segala puji hanya milik Allah yang sangat luas pendengarannya, sangat luas pendengarannya terhadap semua suara, terhadap semua suara. Innahu inni la fil hujra. sesungguhnya aku berada di dalam kamarku wa ba'du dan sesungguhnya tersembunyi bagiku aku tidak terdengar aku tidak mendengar ya ba'du sebagian pembicaraan wanita tersebut ya wallahu ta'ala sami'aha min 'ala arshihi. sementara Allah Maha mendengar telah mendengar semua perbicaraan unita tersebut min ala arshihi dari ya ke, apa namanya ini ala arshi dari ketinggian arasnya dari arsh dari uh, arashnya, dari langit yang ketujuh sana Allah dengar wa bainahu wa bainaha ma la yu'lam madahu illallah dan diantaranya, antaranya ya di antara Allah dan di antara si wanita tersebut malayu alam madahu yang tidak diketahui berapa jaraknya illallah kecuali hanya Allah wajah mungkin yumkin an yaqula qail dan tidak mungkin orang mengatakan in in sami Allah mitla, in inna Allah mitlu maka tidak mungkin orang mengatakan sesungguhnya pendengaran Allah seperti pendengaran kita ini sudah jelas Ibunda Aisyah yang berada di waktu itu di rumah ini kan terjadi di rumah Ibunda Aisyah. Ya, Ibu Naisha berada di kamarnya sementara Nabi sedang eh, apa namanya ini memberikan menanggapi begitu kan eh, ada seorang wanita yang menggugat suaminya maka kan Allah turunkan dalam satu surat ini yang bernama surah mujadilah yaitu wanita yang menggugat wanita yang menggugat cerai suaminya kan gitu ya jadi di sini menjadi saksi bahasan kita Allah wa wa dengar dari langit yang ketujuh dari atas arasnya sana ya. Sementara kata Ibu Naisha jaraknya saja itu tidak diketahui kan. Makanya kalau kita lihat hari ini katanya jarak eh, apa ya jarak beberapa eh, kita katakan eh, eh, apa namanya ini bulan dengan bumi kemudian juga eh, jarak dengan planet-planet lain itu kan sangat jauh ya. Ada yang mengatakan jaraknya sampai 370 tahun gitu kan. Umur kita nggak cukup ke sana gitu kan. Umur kita nya modalnya 70 tahun, 60 tahun, sementara jaraknya 370 tahun gitu. Gimana mau cukup sampai ke sana gitu. Nggak cukup umur udah di tengah jalan udah meninggal duluan gitu kan. Sebelum sampai tujuan. Itu Masya Allah ribuan kilometer berarti kan. Bahkan jutaan kilometer. Ya Allah ya. Itu Allah dengar. Maka dari sini kata Muhammad bin Salih al Tidak mungkinlah seseorang mengatakan inna sam'allahi misalusam'ina sungguhnya pendengaran pendengaran Allah sama seperti pendengaran kita dari mana jalannya orang kita ya kadang-kadang enggak -kadang dengar orang manggil kita gitu padahal dekat gitu kan nggak dengar kita atau memang kita bermasalah dari sisi pendengaran gitu kan ya sementara Allah wajah ya maha mendengar atas segala sesuatu apapun meskipun dari apa dari uh, kedalaman lautan ya maka aku kita lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam berdoa sementara beliau berada di perut ikan. Ya, di dalam kegelapan, ya, kegelapan perut ikan, kegelapan malam lagi, di kegelapan tengah lautan, ya, luar biasa. Itu di perut ikan lagi kan? Allah Subhanahu wa <tuh> dengar. Allahu akbar. Ikhti fillah Allah taala wa iyakum jamian. Jadi, pertama tadi perbedaannya dari sisi akal kita bantah dari e, asal kejadian. Itu nggak mungkin. Ya, kita ini jadi di, di, uh, asalnya kita ini uh, dari yang nggak ada menjadi ada kan gitu ya dari nanti hilang lagi gitu sementara Allah wajjala wajib ada Allah wajjala sudah ada semenjak zaman azali kan begitu ya dan dia akan selama lamanya ada tidak akan uh, sirna ya uh, maka Allah wajjala mengatakan bahwa uh, semuanya akan panah kan kecuali hanya wajah Allah wajjala ya Makanya ikhwati fillah ta'ala wa iyakum jami'an. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yang sangat mencolok juga adalah terkait dengan sifat. Pendengaran ini dicontohkan oleh Asyik. Ya. Pendengaran ini gak akan sama pendengaran Allah SWT dengan pendengaran makhluknya. Sebagaimana disampaikan tadi ya di dalam uh, kisah seorang wanita yang menggugat cerai suaminya. Ini bisa dilihat uh, hadis ini yang kita bacakan tadi bisa dilihat dalam riwayat al Bukhari ya begitu juga di dalam di dalam kitab al Musnad Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dalam sunannya sunan Ibnu Majah kemudian juga apa namanya ini ya ada tiga ya pertama al Bukhari kemudian juga di dalam ilmam, Musnad Imam Ahmad kemudian juga sunan Ibnu Ibnu Majah ya Taib ikhwati fillah Azan Taala wa iyyakum jamian. Salisan yang ketiga bantahannya. Tadi kan empat dijanjikan oleh Aisyah. Ini kita udah ambil dua kan. Pertama dari hasil kejadian, yang kedua adalah terkait dengan uh, sifat dan uh, perbuatan. Yang ketiga, naqulu kita mengatakan kata Syekh, nahnu na'lamu anna ta'ala mubayyinun lil khalqi bi Kita mengetahui bahwasanya Allah Azza itu sangat berbeda dengan makhluknya, dengan zatnya. Zat Allah itu berbeda dengan zat manusia. Sama-sama punya zat kita kan? Iya, tapi zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Allah SWT berfirman, Wasi'a kursi samawati wal ard. Kursi Allah itu ya seluas langit dan bumi. Itu baru kursinya. Ah, gitu. Allahu Maka Ibnu Abbas mengatakan, kursi dibandingkan dengan arash. Ini kan makhluk yang paling besar kan arash. Makhluk yang paling terakhir, yang paling tinggi kan arash. Kan gitu. Kalau kursi bandingkan dengan arash, itu ibaratkan kita lempar uh, uang apa namanya uh, logam gitu kan uang receh gitu ke apa namanya ini ke tengah-tengah atau gelang ke tengah padang pasir adakah dia mengambil tempat yang banyak Enggak. kalau dibandingkan dengan padang pasir yang sangat luas itu arah silingan dengan kursi kalau kursi dengan langit dan bumi lebih luas kursi lagi <laughs> allahu akbar ya jadi kita ini apa kita ini enggak ada apa-apanya berarti kan Ah gitu. fillah taala wa jami'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian wal ardu jami'an al qiyamah. Sementara bumi semuanya itu berada di genggaman Allah pada hari kiamat dalam surah Zumar 67. Ya Allah. Di genggaman Allah ini langit dan bumi ini semuanya. Iya. Jadi kita ini bagaimana gitu kan. Jadi makhluk-makhluk Allah ini di luar kita ini sangat besar-besar. Dan itu Allah semuanya pegang gitu. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana pula dengan Allah Azza Ya. Wala yumkin li minal khalqi an yakuna hakadha. Tidak mungkin ada seorang makhluk yang melakukan seperti ini. Adakah makhluk yang bisa menggenggam dunia ini? Menggenggam gunung aja ada enggak? Ya mungkin mereka buat alat-alat canggih apapun belum belum bisa menggenggam gunung yang begitu sangat tinggi kan. Oleh karena itu ikhwati fillah anzani taala wa jami'an. Dari sisi ini, dari sisi zat Allah azza sangat-sangat berbeda dengan makhluknya. Pembahasan ini belum selesai, nanti insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang ya. Karena waktu kita sudah uh, berakhir di, di episode ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته